karakter itu ya. Witang, coy, ada si Tang. Nah, ini. Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Seal Mobile, Ni No Kuni, dan lain-lain. Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa. Di sini kayak aku pengen top up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, ya enggak? Nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa, ya enggak? Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher GEMA Gaming untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian. Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yuhu semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming. Dan hari ini kita bakal mainin salah satu game MMORPG yang diangkat dari seri Donghua terkenal, yaitu Souland New World. Dimana kalau kalian adalah penggemar Donghua Souland, mungkin ini game wajib banget kalian cobain. Semoga aja story-nya sama. Tapi aku nggak tahu untuk story-nya itu diangkat dari season 1, 2, atau 3, atau 4-nya. Karena emang kalau nggak salah udah sampai 4 ya. Aku nonton cuma yang 1 dulu. Dan di sini untuk servernya, wah servernya lumayan banyak ya, lumayan beranak di sini. Untuk si satunya udah sampai 11 ini ya, misal 11. Dan ini masuk di server 1 aja. Langsung masuk ke gamenya gitu. Dan kalau kita ngomongin Souland, aku dulu tuh nonton yang season 1-nya sih harusnya sih. Yang kalau nggak salah story-nya itu masih mencakup keluarga Tang kan harusnya kan, ya nggak? Tentang keluarga Tang, yang dimana ada salah seorang dari keluarga Tang tersebut itu kayak mencuri, apa ya, jurus rahasia kayak gitulah. Habis itu disekusi kan, kayak dia terjun dari tebing ya, aku lupa gitu. Habis itu dia reinkarnasi tubuh bocil yang kalau dibilang tingkat kekuatan rohnya itu bener-bener kecil. Kalau nggak salah silver apa, ada red-rednya kan, memang tingkat kekuatan apa namanya, soul di soul, apa tingkat kekuatan spirit lah ya, bisa dengan spirit di Souland itu. Dan di sini untuk kelas-kelasnya ada White Tiger di sini untuk, oh ini apa ini, ini, oh ini kelas juga ya. After untuk kelas ini bisa sword gitu, kita mesti nyampe level 51 dulu baru kita bisa buat ini kelas ya, mungkin ya, after attack material. Jadi kelas lainnya ada White Tiger untuk cewek-cewek, cewek cowok di sini ada ceweknya juga. Oke, ini tanker ya, ada blue, silver, grass. Ini damage controller ya, pada softbone rabbit. Iya, kalau cara kayak gini mah, oh cuma cewek doang ya yang ini. Ini cuma cewek doang. Ada Kuibau Amber Pagoda, ini healer sih, ini support. Tapi tahu ya kelasnya cewek doang, kiwi doang ya kan. Ada sini ada Evil Spirit Phoenix. Ini ada cewek sama cowok. Ini kupaya rasa apa ya? Kelihatannya White Tiger nih. Mantep nih, tapi ini tanker ya, ini tanker bawa tiger lah. Tapi biasanya tuh aku main game gini nih ngambilnya support biasanya, tapi selesai tanker lagi. Coba untuk customize karakter, pemilihan ini template nya langsung kayak set ya, rambut, muka dan lain. Tapi kalau mau kita ngeditnya ini ada preview. Ini kalau selesai sama game-game kayak gini nih, kostumnya coy cakep-cakep anjir, gila. Dan di sini untuk apa namanya, untuk dari segi tampilan ya, untuk wajah pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, ada 7. Banyak arah-arah gitu. Kulit sawo matang, buset dah. Rambut sayangnya nggak begitu banyak ya, cuma 7 juga pilihannya gitu. Yang pendek lah kita kan, hair color hitam. Ini apa ini? Oh, butuh untuk mata. Mata expression, oh, gak usah sih, ini mah itu ya kayak apa, tato dan lain gitu.
namanya nya. Bisa gak? Oh bisa, gue kira namanya udah diambil orang kan. Dan ini aku main versi PC-nya ya. Untuk size di mobile setauku kurang lebih, kurang gak tau ini bener apa enggak ya. Tapi karena emang aku gak nginstall di mobile ya. Kurang lebih 8 gigaan gitu. Harusnya untuk story masih ngikutin yang season 1 ini kayaknya ya. Oh, udah lebih ya, lebih kayaknya dari. Tapi di karakter kuningnya anjir. Juga. Dan ini untuk kamera mau lihat dari atas ya kan, ya biasa mau lihat dari atas kayak sedikit gimana ya, kayak 2.5D atau 3D. 3D ini kayak kita tuh bisa ngesetnya tuh di setting muter-muter kayak gini. Semut juga. Terus settingan mana settingan? Settingan semut, 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 semut. Seperti basic, dua lain power saving modenya ada. Power saving mode ini untuk kayak misalkan kamu main lagi sambil AFK atau gimana, lagi pergi, jadi bakal masuk ke power mode. Power modenya itu lebih ramah untuk itu, lebih spek, gak terlalu panas gitu kan, ke PC dan HP. Untuk display di sini, power head display. Ada display. Oh ini untuk orang-orang karakter di sekitar ya. Untuk grafik kita lihat. Ultimate anjir. Special effect smart. Oke, smart lah ya. Nggak tahu udah juga tuh. High contrast frame. Ini apa nih? Nyalain aja ya. Udah lagi ini aja lah ya. Oke, siap. Let's go. Pergerakan sih 60 fps sih. Woi. Yang grapple. Untuk PC-nya harusnya makanya masih sama aja sih. Widih. Ini mah kalau benar-benar yang apa penggemar itu ya, penggemar Taulen-nya sih pasti bakal seneng banget sih ini sih. Karena emang beberapa kelas semuanya tuh diambil dari kelas-kelas main karakter di Soul Land-nya gitu. Untuk voice sih, ini voice bahasa Inggris ya. Ini kita munculin kayak, oh iya. Jadi kayak untuk Kodam itu, bakal muncul terus di belakang. Kalau ultimate skill ini kayak meteor gitu ya. Oh, bisa diarahin skillnya. Oke, okay, oke. Okay. Ayan. Tapi gue nggak tahu nih untuk kayak levelingnya tuh bakal apa itu tunjuk. Oh, bentuknya itu kayak apa tadi kan? Ini story-nya nih udah masuk season berapa dah? Karena emang aku masih nontonnya tuh masih season 1 kan, masih kayak di sekolah gitu kan, kayak asik banget gitu. Kita masih kayak awal-awal apa namanya reinkarnasi itu kan masih kayak seru banget ceritanya gitu. Abis itu aku ngikutin lagi gitu. Nah abis itu kebanyakan lagi gila baca manhua lain. Gitu. Oke ada dots. Oh untuk dots. Cuma cepet dots ya. Iya. Odam harimau. Elder Yuguan. Apa ini? Gila. Apa lah kodamku? Udah apa? Udah ngeluarin kayak apa namanya itu? Apa namanya? Laba-laba ya? Siluman laba-laba gitu ya kan? Lupa lagi kode besinya di belakang. Set lah. Baik lah ya, lebih cepet lah ya kan. Lama untuk cutscene, biasanya game-game kayak gini cutscene-nya cakep-cakep soalnya gitu. Ya untuk size PC ya 34GB, mobile tuh kalau nggak salah sekitaran 8GB ada. Nah ini kita udah masuk gitu. Masuk ke story-nya harusnya ini. Mana nge-zoom-nya coba di PC. Ambil semua rewardnya, udah download ke lain. Yo. Oh ini dia kayak gacha-gachanya juga ya, ada soul cardnya.
Okay. Teacher Shen. So put your hand on the crystal ball to test your soul power first. Ini biasa. Biasa emang kalau di apa di manhwa atau adonghua tuh emang kayak gini ya. Tiba-tiba langsung disuruh tes itu kan. Udah tahu dia overpower gitu kan. Masih nekat gitu kan. Kayak ceritanya tuh biasanya kalau enggak, biasanya kalau di manhwa-manhwa gitu kan ada apa tempat tes meter itu ya. Witang, coy ada si Tang. Nah, ini si Tang main karakter jadi. Si Tang San. Gitu. Ada Mas Tang. Oh, berarti emang story-nya ini dari S1 ini. Ini masih kayak di awal banget harusnya ini. Kalian masih di sekolahnya kan? Si Mas Tang. Ya, untuk story-nya sih itu sih. Ngikut-ngikut. Oke, menarik gitu. Oh, berarti emang kayak kayaknya berarti emang nanti itu kayak per update gitu ya mungkin harusnya kan. Skillnya juga beda. Baru awal-awal udah diajak duel sama si Xiao. Kita nggak bakal ketemu pemain karakter gitu. Sama ketemu gitu kan. Mas Tang. Mas Tang kan. Gara itu dia kan udah apa namanya udah enak-enak kan malah maling itu. Bagus lagi gara itu kan dia kan. Mau dieksekusi itu gara apa ya? Ngambil pokoknya teknik rahasia kalau enggak salah. Apa kultivasi rahasianya itu aku lupa. Kan si Tang San kan dari keluarga Tang ya gitu. Jarang banget ada apa kayak ada Donghua atau enggak Manhua tuh nyeritain dari keluarganya Tang gitu. Biasanya kalau di kita ngomongin manhwa atau donghua ya gitu kan biasanya keluarga Tang ini adalah salah satu keluarga yang sedikit kalau di Murim ya di dunia Murim itu sedikit gimana ya sedikit jarang banget lah pokoknya itu mereka tuh dapat panggung yang gede gitu biasanya mereka tuh cuma dapat porsi biasa aja tuh keluarganya itu. Biasanya kok keluarga Tang ini lebih dulu tuh kalau baca-baca ya lebih ke ahli-ahli racun sama senjata-senjata kayak pokoknya lebih ke aliran ki mainnya itu kan lalu racun biasanya keluarga Tang kalau nggak salah ya maaf kalau salah nih tapi biasanya dari Donghua atau nggak Manghua kebaca tuh kayak gitu. Wah ini mah yang seneng Shaolin banget sih wajib coba sih ini mah. Kayaknya apalagi untuk nikmatin story in game-nya ya. Kayaknya ini bakal oke banget sih. Pasti ini. Tapi karena aku untuk review ini aku banyak skip aja lah ya karena biar cepet. Dan game juga ada autonya nanti. Jadi bisa mode santai lah kayak gitu kan. Oh, animasi skill-nya bagus ternyata. Banget coy. Kira bakal animasinya itu kayak gimana gitu kan. Udah rada-rada skeptis aja di awal. Tetapi emang kalau dari segi gameplay dan lain emang gak ada sesuatu yang spesial ya dari ini game gitu. Maksudnya kita tuh kayak bakal menemukan game tahun 2000 mungkin 2020 atau enggak 2017 kayak gitu lah di game tahun sekarang gitu. Tetapi emang ini game bukan cuma kayak mereka tuh bukan ngejual dari segi gameplaynya tapi mereka tuh ngejual dari segi apa namanya tuh story-nya dikarenakan emang ini game diangkat dari salah satu donghua terkenal aja gitu. Jadi untuk udah pasti player yang senang mainnya itu mungkin kalau untuk kita yang pecinta gameplay banget gitu kan bakal ngelihat wah ini game apa sih ya kan wah ini mah game tahun berapa yang kurang kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk orang yang benar-benar pecinta Shaolin ya kan, Shaolin harusnya ini game bagus banget dikarenakan emang game Shaolin tuh udah banyak banget. Game Shaolin tuh banyak banget udah keluar juga kalau nggak salah gitu. Salah satu yang paling bagus tuh ini untuk MMORPG-nya ya. Dikarenakan emang Shaolin tuh kan diangkat dari story fantasi kayak reinkarnasi kayak gitu kan. Jadi untuk kalau MMORPG tuh masuk banget ya. Harusnya ini Shaolin New World ini masuk di salah satu game yang ngambil story-nya, best story-nya di apa namanya? Di Shaolin yang oke banget.
like MOBA tentu. Jadi kalau seandainya apa namanya kayak nggak cocok buat kalian sih udahlah gitu. Berarti emang ini game bukan apa, bukan target pasarnya kalian gitu. Ini berubah ya. Oh. Ini bakal banyak kayaknya sih ini sih. According to the rules of the New Olding Academy, a Grand Soul Land Master. It's rare to have such an ambition. Now let's return to the academy. When we get back, I have something important to tell you. Kultivasinya juga, coy. Biasa gitu kan. Game yang ngangkat dari Donghua-Donghua itu lah. Udah pasti ada kultivasinya gitu. Tapi ini keren, ini oke, keren sih. Kalau buat benar-benar yang suka Soul Land ya, ini aku recommended banget sih. Game-nya bagus. Pre-regis reward dapat kita, gila aja. Ini biarpun gak pre-regis ya, dapat ya. Soalnya aku gak pre-regis sih. Tuh, benar-benar kayak tahu game-nya aja sekitaran berapa hari sebelum rilis gitu. To become a soul master at such a young age is commendable. Soul master. I'll take you to the Noting City. Tangsan. Come over here, child. I will be in charge. Kenapa namanya itu Musi Tangan? This child. Mas Tang. Very well. First. Zaman aku dulu nonton yang pakai subtitle Indonesianya dia manggil Tang Mas Tang lagi ini. Ini itulah mungkin nggak terlalu jangan terlalu panjang lah untuk konten ini game dan videonya gitu. Tengahnya ini game emang dari segi basic gameplay kayak nggak terlalu banyak yang spesial banget gitu kan. Apalagi untuk game tahun 2024. Kalau kalian yang emang benar-benar nyari gameplay yang benar-benar wow banget kayaknya ini game nggak cocok buat kalian gitu. Karena kan emang gameplaynya simple, kayak MMO RPG mobile pada umumnya sekitaran tahun-tahun 2012-an belum sebagus ini gitu. Sekitarannya tahun-tahun 2020 lah gitu ya, 2018 mungkin ini cocok banget untuk gameplaynya pasti kayak gitu sih. Kayaknya kayak ini game memang nggak ngejual gameplay yang terlalu gimana, gameplaynya emang simple. Kalau dari segi ya mungkin movement dan lain tuh gameplay pasti mirip-mirip sama game tahun sama apa namanya itu Legend of Neverland ya. Legend of Neverland tuh mirip banget gameplaynya sama itu pasti sih gitu. Dari segi gameplay dan lain, dari daily nanti pasti ada gamenya juga, ada daily yang repetitifnya udah pasti ada banget gitu. Tetapi kalau kalian yang pecinta Soul Land sih wajib mau coba ini, benar sumpah. Wajib nyoba sih Soul Land sih. Kalau kalian yang benar-benar pecinta Soul Land ya, karena emang dari story-nya tuh kita tuh di awal tadi tuh kayak udah masuk ke season berapa ya? Di season berapanya habis tuh kayak kita tuh balik lagi ke masa lalu kayaknya. Dimana tadi ada masih ada si Mas Tang-nya tuh masih di awal-awal sekolah gitu kan. Harusnya gitu sih oke banget sih ini buat dicoba. Buat diikutin story-nya kalau kalian memang penggemar dari Soul Land gitu. Oke lah mungkin aku sekian untuk hari ini. So thank you semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di next video. Mohon maaf silakata and bye-bye guys.